Fans telah hadir di hadapan kita di tamu Semen Padang. Di hadapan kita telah hadir pelatih kepala Semen Padang, Delviadi, bersama salah satu program pemain Persibasana Pahlawan. Selamat datang, Bos. Selamat datang. Walaupun dalam kondisi yang berat, tapi saya lihat semangat. Iya. Berjuang meraih juara pada Liga 2. Kami ucapkan juga selamat datang ke Liga 1. Ya, sama-sama dengan PSBS. Terima kasih. Ya. Langsung saya bos, persiapannya bagaimana? Walaupun cuma sebentar di lihat apa sih yang telah dilakukan dari kondisi dan kebutuhan pemain sampai pertandingan ini. Ya, terima kasih. Yang saya hormati Jadi Oseh dan Kak Media yang saya hormati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Kami berangkat kemarin perjalanan yang cukup melelahkan, jam 7 malam dari Batam baru nyampe jam 2 siang di sini tadi ya. Jadi kita sudah coba apa, kita lihat pengenalan lapangan aja. Kenapa? Karena itu capeknya pemain dan kita juga banyak latihan di stretching untuk apa, untuk menghilangkan
capek-capek dan menghilangkan semua apa menjaga penyelenggara musuh pemain, bagaimana pemain itu segera kembali, bukan kembali untuk besoknya ya. Kami di sini ya juga ini adalah pertandingan final, bukan main-main dan bukan final. Kita di sini setidak-tidaknya bisa mencuri poin di sini, itu yang targetnya. Terima kasih, selamat berbang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Saya sebagai perwakilan pemain tentunya antusias untuk menghadapi final melawan PSBSB. Ya walaupun perjalanan cukup panjang dan lelah, melelahkan, tapi bukan alasan buat kita untuk menampilkan yang terbaik, untuk meraih yang terbaik untuk masyarakat Minang dan supporter Semen Padang. Kita akan bisa memberikan yang terbaik dan kita akan bisa. Oke, selanjutnya teman-teman kita buka dua pertanyaan sekitar nama dan media ini. Terus silakan. Baik coach, saya dari RRI Biak, saya Oki. Coach, ini kan berapa main yang diturunkan yang datang ke Biak, kemudian melihat besok ini adalah final ya, laga bergengsi, kemudian yang pertama Biak jadi tuan rumah. Nah, melihat semangat yang ada juga dari tuan rumah, nah tetap curi poin ya, targetnya. Nah, ada strategi tersendiri nggak, dan ada pemain-pemain yang mungkin tidak diturunkan, ada kondisi seperti apa, coach? Silakan. Ya, terima kasih Bu dari RRI ya. Kami juga pertama kami mengucapkan selamat kepada PSBB yang telah lulus, kita berdua lulus. Kemudian kami di sini juga bekerja seoptimal mungkin, yang memanfaatkan seoptimal mungkin bagaimana pertandingan besok berjalan dengan aman, lancar dan enak ditonton. Untuk kesempatan menunjukkan permainan terbaiknya. Dan kita ke sini target mencuri poin di sini. Ya, mudah-mudahan itu bisa tercapai. Ya. Ya, Pak, saya dari TVRI. Ini ada strategi-strategi yang dilakukan oleh Semen Padang sehingga bisa mencuri poin di kandangnya. Ya, terima kasih Pak dari TVRI ya. Kita tentu ada strategi-strateginya ya. Mungkin tidak mungkin saya ucapkan di sini, tetapi kita juga telah membaca melalui video dan di mana kekuatan dan kelemahannya Biak ini. Kalau kekuatannya tentu kita di sana nanti kita berusaha meredam kekuatannya dia, dan kelemahannya tentu kita masuknya di sana nanti. Kita itu ya, terima kasih. Baik. Total tadi berapa Pak pemain? Pemain 21 orang Bu yang saya bawa ke sini ya. Oke, baik. Untuk Gus sendiri mungkin di PSBSB kan punya legenda Semen Padang ya, ada Yuyai Boy, ada yang mau lima, satu lagi Fendri Mofu. Gimana kesan kamu akan bertemu mereka di Biak saat ini? Tentunya kesannya kita respect ya sama legend-legendnya yang pernah bermain untuk Semen Padang. Nah, tentunya, tapi dalam lapangan besok pasti kami sebagai pemain juga nggak mau kalah. Tentunya ingin menampilkan yang terbaik. Ya, semoga kita pemain Semen Padang dan tim latih bisa mencuri poin di PSBSB. Oke, baik teman-teman, demikian sesi pertandingan press conference kita sore hari ini.